kita manusia biasa, kadang-kadang benda-benda orang katanya. Contohnya apa yang saya berlaku, kes hantu bonceng. Benda tu bukan niat saya. Bukan niat saya. Kita pun bukan bodoh. Tak kata gitu. Maknanya kita tahu itu Rasulullah kita dok kan, kita nak kata gitu. Tapi kesilapan saya situ, maknanya masa edit, masa dubbing semua dok sedar benda tu. Jadi tahu-tahu tu big. Oh, maknanya. Tapi tak apalah benda lepas. Tapi alhamdulillah tepukan Ustaz Azhar kerana menjawab masalah saya gitu. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Oh, mic depan Ustaz. Oh, dia duduk belakang tu. Oh. Dan apa pun cakap seorang. Oh. Kita, kita nak jadi ustaz ke awak mana? Ya, oh. Jadi ini jadi. Jadi dah. Oh, order jadi. Kita. Oh. Klik. Oh. Dok Ustaz yang gini. Oh. Orang kata Ustaz belum pandai main gitar sungguh Ustaz. Dah. Dah anda. Kita boleh sikit-sikit lah. Dok sungguh. Ya ke dok? Oh. Nak tengok kita tegak kan? Tengok. Kita. Hmm. Pandai sungguh ke dok ni? Dah haji tengok main. Eh, kita main mau dulu. Ha. Jap eh. Volume. Sini. Ini sini. Ya tak payah Ustaz, ada wayar dah tu bawah tu. Dia bukan bukan gitar kapuk Ustaz. Gitar elektrik. Ni. Oh. Ada karang ke? Ada karang. Apa kuat sikit kau? Kami volume, tak bunyi dia tak? Volume kita, volume kita. Ha. Allah. Tak tahu bila. Kan kamu agama ni kan? Ha. Enggak. Tak apa. Aku boleh main gitu. Oh, dah tak bunyi. Haa, tu dia. Dengar. Aduh. Tu je lah kita tahu. Sekok je. Sekok je. Kok benda yang panggil? Oh, ni kok. C sharp major tolak ke dalam. A minor. Ingat major kaki tak kata. Aduh. Okey, kita tengah. A guna A. Kita dulu rajuh kita B selalu. D A tak dalam belajar dulu. Main juga. Kok B, lepas tu sekolah boleh B sama. Ya. Syang kami kasi ajar situ ke tadi, Sat? Ni, sedap oh. Lagu dia ni. Oh, tu ni lagu hotel ni, motel desa. Ha? Hotel ni? Dok, Ustaz. Ni permintaan tadi orang mesej saya nak tengok Ustaz main gitar. Hai, dah. Dok, sungguh. Sungguh, Sat. Dah. Ustaz. Awak main. Ha. Dizang buat lagu. Saya nyanyi. Ha. Kok. Kok B major 7 diminish. Kasih ni situ. Je goreng lagu. Blues. Panda. Kau ini panda. Boleh main coket. Letak jantung. Kusi.
Kursi dia ni. Ah, tu dia. Kita dah biasa main tu diri gini. Lima minit. Mari, dengar je. Dua minit, masih ada dua minit lagi nak masa. Kalau tuang gi patah timur sebab mic kena pegang sendiri kan. Mana bila pegang mic senyap kita. Bila main kita senyap mic. Kena pegang sendiri tak. Oh, dok belajar di mana? Kita belajar dulu ni pengalaman kita mula-mula mok kita dulu kita walik kita je marah. Dia lepon lipa ke kita. Dia tak lari ke apa lepas sekolah tu ayo kita main gitar. Ayo kita beli gitar. Kita simpan gitar rumah. Hukum dia jangan sampai jadi naji. Dah kita nak tengok sungguh start main start tengah agak sekali sat. Sekali je sekali. Saya, sekali je. Saya buat kok je, buat kok je boleh. Oh, ustaz buat. Ajar. Ajar kok. Kok dia mana? Tadi ah depan. Ni. Mana A? Tu A major. Gini, oh, gini. Pegang seset. Gini. Belakang kan. Tu dia. Gini. Tu dia. No one tak kata gitu. Dah. Mana balik gitu. I mana I? I. I atas dia. I atas ada A ni. I atas ada A. Pakai pegang ke? Jadi dia apa sedap kat bawah. Wahai kau atas. Kau bawah kau ingat. Mana ni? Kodoh Allah tak Mi ho to lo O lo so siao O tao lo chao O lo siao Qing long so li to Ko si so lo Ustaz Azhar Om Suleo Zizan Tolo Te Soi Loi Jangan sampai jadi najis. Jangan sampai jadi najis. Nak main pun tak apa ajis. Warna belik tak nak ikut warna gitu kita. Ambo belik je. Pelik-pelik kok ustaz ni. Hotel. Kelah. Kelah tak? Dahsyat. Main jangan main sampai jadi galik, sampai jadi najis. Jadi insya-Allah. InsyaAllah kita serahkan kepada persembahan seterusnya. Peserta. Ya. Peserta persembahan seterusnya Ustaz. Ya. Okey, jadi apa-apa pun kita beri tepukan gemuruh untuk Ustaz Azhar. Assalamualaikum. Ya. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan dengan persembahan kita pada malam ini. Okey, seterusnya saya nak membacakan sedikit berita daripada Abang Syam Kamikaze. Nama penuh beliau adalah Syamrul Saleh. Dilahirkan pada tahun 1976. Mula bermain gitar pada umur 12 tahun. Kita gitar pun tak kenal masa itu, Azri. Seterusnya pada umur 14 tahun dah ada band, tuan-tuan dan puan-puan. Ada band, bukan dress band, tuan-tuan. Band beliau bermain muzik bersama dengan rakan-rakan.